Selamat siang para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Budi Setianto dengan tim Easy Stock. pada uh, kesempatan hari ini kita akan membahas uh, teknologi stok yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan melihat prospeknya melalui analisa fundamental uh, ala Izistik. Sebagai gambaran, eh, kondisi pada saat ini, indeks sedang turun. Berapa hari ini turun di zona merah, dan apa yang saya tampilkan di dalam screen itu adalah perbandingan dua pergerakan grafik yang saling bertolak belakang. Eh, yang di atas itu adalah pergerakan harga saham, indeks harga saham gabungan. Yang di mana eh, terlihat sangat jelas di awal-awal tahun 2020 turun drastis lebih dari 40 persen, dan kita coba bandingkan dengan eh, grafik yang ada di bawahnya, yaitu grafik yield dari Indonesia Government Bond, yaitu eh, return daripada eh, surat utang negara yang ber... Durasi 10 tahun. Nah ini government bond ini adalah suatu indikator yang penting, di mana investor-investor dunia itu melihat kondisi suatu negara. Di situ kita melihat bahwa pada saat government bond itu naik, kenaikan itu kira-kira kurang lebihnya sama lah 40 atau bahkan lebih. Dan pada saat yang sama, proporsional dengan kenaikan dari government bond yield itu, indeks harga saham juga uh, turun secara proporsional. Dan karena kenaikan uh, government bond yield itu begitu tinggi, begitu cepat, begitu juga penurunan daripada indeks harga saham gabungan juga uh, sangat drastis. Kemudian kita lihat perkembangan setelah. Periode Januari-Maret tahun lalu, indeks mulai recovery, indeks mulai recovery dan <tuh> terlihat bahwa ada pergerakan rally yang hanya sedikit turun di di pertengahan 2020, kemudian naik lagi, terutama di periode tiga bulan terakhir dari eh, kuartal terakhir 2020 dan ke kalau kita bandingkan juga government bond yield itu juga bergerak menurun jadi pergerakan itu bertolak belakang dan uh, proporsional lah dengan uh, pergerakan government bond yield nah ini lebih clear lagi kondisi saat ini kondisi saat ini tiga hari terakhir ini menurun mulai dari Jumat atau mulai dari awal minggu, awal minggu lalu di zona merah dan tiga hari terakhir ini zona merah terus dan bisa dilihat bahwa IGBY atau Indonesia Government Bond Yield juga naik itu yang kita lingkari hijau ini ikut naik jadi memang korelasinya sangat tinggi di sini di sini menunjukkan ada switching perpindahan dari eh, dana nasabah atau dana dari investor pindah dari pasar uang ke pasar modal. Dan ini uh, menjadikan uh, switching ini menekan harga saham uh, harga saham gabungan atau IHSG menjadi uh, tertekan. Oke. Okay. Nah, salah satu yang mau saya sampaikan di sini adalah gambaran uh, pergerakan dari komoditas yang sangat penting bagi seluruh kehidupan manusia adalah uh, minyak mentah minyak mentah ini naik uh, selama periode April 2020 jadi baru sekitar uh, 9 bulan itu sudah mencapai nilai dua setengah kali lipat dari periode April kira-kira di 20 atau20 US Dollar sekarang sudah di atas 50 Oke. nah pada saat ini kita membahas teknologi stok ini adalah gambaran uh, pergerakan harga dari awal tahun lalu Januari sampai uh, akhir tahun 2020. Di mana eh, teknologi stok itu mengalami penurunan, tentunya itu juga akibat eh, pandemi yang betul-betul dirasakan. Eh, efeknya, efek terhadap ekonomi dunia itu adalah di awal tahun. Di situ terlihat pergerakan penurunan itu dimulai dari. Eh, dari pertengahan Januari atau akhir Januari dan terus menurun terus sampai uh, bulan November dan habis setelah itu rebound November itu rebound dan kondisi seperti ini sebetulnya uh, adalah pola yang uh, sama dengan industri-industri lain yang uh, bergerak di pasar modal polanya sama semua seperti itu. Seperti juga pola daripada eh, daripada kita lihat polanya kan seperti itu juga. Nah, ini naikannya di bulan-bulan November, Desember, naik drastis. Nah. Oke. Baik. Kita sudah mencoba ...mensortir saham-saham yang uh, bergerak di industri teknologi, di situ industri IT, fintech, uh, industri selular. Di luar operator kita tidak memasukkan emiten-emiten uh, di industri uh, telekomunikasi seperti Indosat, Telkom, uh, Excel dan friend kita nggak 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 memasukkan tapi uh, adalah perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang bergerak uh, sebagai penyedia jasa penyedia jasa nilai tambahnya value added services ada beberapa uh, saham setelah kita sortir kita sortir adalah uh, mulai dari bulan Oktober sampai saat ini sampai Januari eh, tanggal 25 lah, kemarin itu. Apabila kita lacak pertumbuhan atau pergerakan itu tentunya ada yang negatif, ada yang positif dan kita ranking berdasarkan rata-rata dalam 3 bulan ini. Dari Oktober ke November, November ke Desember dan Desember ke Januari average yang kita uh, peroleh ini gambaran uh, adalah saham Indo Indo terlink Teknomedia dengan kode TEK. Saham tech ini secara average itu naik lima kali lipat 500 persen. Ya kan? Nah, eh, uh, kita Coba memilih dari list, yaitu saham-saham e, yang mengalami average pertumbuhannya positif 10% ke atas. Dari situ kita melihat ada e, lebih dari 10 emiten, 10 saham yang mengalai kenaikan, dan yang kita blok abu-abu, itu yang paling banyak dibicarakan oleh publik, jisus saham tech, saham m cash, saham scMA yaitu sctv, film md picture, era jaya swasembada yaitu supplier dari handphone, mnjn yang bergerak di media, bimantara juga induk dari atau uh, uh, tergabung dalam konglomerasi dengan mnjn yang bergerak di bidang media, televisi, broadcasting dan lain sebagainya. Nah, berikut ada list yang sudah tidak kita uh, pertimbangkan lagi karena pertumbuhan itu di bawah 10%. Dan yang ini malah ada yang negatif. Di bagian paling bawah itu ada perusahaan kode WiFi dan DG. Itu perusahaan yang baru go public. E, baru listing di awal 2020, sehingga kalau WiFi baru awal 2020, sedangkan Digi itu baru listing di bulan Desember kalau tidak salah. Jadi kita tak bisa e, masukkan di dalam e, analisa ini. Jadi betul di sini kita cuma berkonsentrasi kepada tujuh saham, saham-saham yang e, sering dibicarakan di publik. Baik. Nah, eh, di dalam tabel ini kita tampilkan market capitalization, yaitu eh, jumlah saham beredar dikalikan eh, harga terakhirnya, dan itu kita temukan yang terbesar adalah MNCN. Itu 17,3 triliun antas diikuti oleh SCTV atau SCMA 33 triliun dan Era Jaya 7,8 triliun Bimantara atau Global Mediacom setelahnya. Jadi kita bisa lihat eh, tingkat pertumbuhan atau eh, capital gain yang akan diperoleh oleh para investor pada periode Oktober sampai saat ini. Oke, nah ini kita lihat grafiknya, memang terjadi pergerakan rally yaitu per, di sini perusahaan uh, global Mediacom atau Bimantara, perusahaan yang cukup uh, ramai dibicarakan di, di mana uh, Warren Buffett Indonesia kalau nggak salah namanya Lee Keng Hong itu uh, banyak membeli saham uh, saham bimantara ini. Secara uh, garis besar profit yang diperoleh dari capital gain dari periode akhir Oktober sampai katakan awal Januari itu bisa menunggak profit capital gain 37%. Oke. Okay. Kemudian saham era Era jaya, yaitu perusahaan uh, retailer handphone, dan mungkin ada beberapa usaha-usaha unit-unit usaha yang bergerak di bidang IT, itu juga mengalami capital gain 38%. Berikut perusahaan-perusahaan MD Pictures, perusahaan-perusahaan pembuat film, baik layar kaca. Atau layar lebar, pembuat sinetron, FTV, dan lain sebagainya, kita melihat kenaikan itu baru terjadi di awal tahun. Dengan kita bisa lihat, kenaikan volume yang cukup atau sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang relatif saham ini tidur. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa sampai seperti ini? Kenapa dia naik tiba-tiba? nanti akan coba kita bahas seperti kata kita lihat bahwa banyak uh, emiten sebelumnya nah ini emiten sebelumnya naik terus nah, sekarang kita bahas lagi emiten berikutnya cash ini juga naik cukup tinggi secara rata-rata itu di atas 75% yang akan yang sudah menurun di tiga hari belakangan ini empat hari belakangan atau seminggu belakangan ini dan ini juga ramai dibicarakan karena eh, dipromosikan oleh eh, aktor atau art art artis kita, Raffi Ahmad. Kemudian ini MNCN grupnya Bimantara, dengan market kapitalisasi terbesar, meraih profit rata-rata lebih dari 40% yang naik terus sejak bulan Oktober. Ini adalah kemudian perusahaan SCTV dengan profit rata-rata 50% dari bulan November kemarin, atau kalau ditarik lebih awal dari bulan September, mereka sudah rally naik. Dan ini perusahaan Indo Sterling, Lakomedia yang sangat fantastis naiknya. Perusahaan ini atau emiten ini secara umum tidak bergerak sama sekali harganya itu flat bergeraknya flat dan tiba-tiba di awal desember atau pertengahan desember tiba-tiba dia rally sangat tinggi melebihi uh, atau mencapai nilai uh, puluhan kali atau 2.400 dari posisi 300 alok token kenaikan bisa sampai 7 kali lipat 7 kali lipat jadi itu kalau 700 dikali 3, eh, 300 rupiah dikali 3 itu 2100 kira-kira ya 7 kali atau bahkan bisa lebih tergantung di mana para investor membeli pada saat itu oke nah maksud tujuan kita melihat prospek dari sisi eh, fundamental analysis atau kita melihat dari fundamental analysis versi easy stock nanti akan kita jelaskan bagaimana perhitungannya dan ini kita menemukan e, tabel baru nah itu ada tabel e, list perusahaan yang sudah kita pilih yang banyak dibicarakan di publik dan tabel berikutnya nama perusahaan dan kemudian now L ini maksud, maksudnya adalah uh, nilai wajar terendah dan now H ini nilai wajar tertinggi. Ini harga 2021 salah saya ini ini maksudnya 2021 price closing price itu uh, tanggal 25 kemarin dan uh, kita memperbandingkan antara harga dengan valuasinya, price gap yang kita sebut price gap dan di kolom terakhir atau sebelumnya ini ada volume volume saat ini, sebetulnya bukan 2020 tapi volume yang update karena data ini terupdate setiap hari dan e, kolom terakhir atau description yang ada e, warna-warni yang menunjukkan arti di tabel di bawahnya Tabel di bawahnya itu menyebutkan kalau warna hijau, blok warna hijau itu under value, artinya harga pasar yang diperdagangkan itu lebih rendah daripada nilai wajarnya, artinya masih memiliki potensi upside atau keuntungan. Blok berikutnya adalah warna kuning yang itu merupakan uh, tanda bahwa harga yang sudah terbentuk di pasar sudah lebih mahal atau lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Nah, ada downside, maksud saya yang kuning itu ada downside, karena uh, nilai wajar itu ada dua, ada tertinggi, ada terendah. Nah, Otomatis kalau dibilang ada ya downside-nya, pasti downside-nya e, di sisi harga tertingginya atau harga terendahnya. Sorry, di harga terendah. Berarti harga itu e, berada di atas nilai wajar terendah, tetapi di bawah nilai wajar tertinggi. Kira-kira seperti itu. Berikut yang orange kita blok warna orange itu keterangannya ada overvalue. Artinya, harga itu sudah terlalu mahal. Yang berikut dan keterangannya, action-nya jangan dibeli. Kalau ada downside, tadi kuning beli terbatas. Kalau under value, ya beli, Tinggal dilihat tingkat potensial upside-nya. Berikut adalah yang di blok merah itu tidak bisa dianalisa dan sebaiknya dihindari. Nah, di dalam... Uh, Perhitungan valuasi itu tidak bisa dianalisa itu Anda bisa e, kerap kali akan akan mengun, akan memperoleh nilai wajar yang negatif. Sekarang saya coba praktekkan di dalam e, aplikasi kami. Anda bisa masuk ke Google Play Store. Nah Google Play Store ini Anda ketik Easy Stock I W Y. SOTOK. Setelah kita klik, kita akan masuk ke aplikasi EasyStock yang ini adalah uh, aplikasi yang uh, free. Nah, ini ada empat negara, tetapi pada uh, awal soft launching ini aplikasi ini hanya menyediakan data-data emiten yang ada di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia itu totalnya 716 emiten. Nah, dari sini Anda bisa melihat semua semua saham yang ada. Nah, kita bisa lihat salah satu saham misalnya BMTR. apa yang kita lihat di situ ada kalimat high. High itu dimaksud nilai wajar tertinggi sebesar 1826. Berikutnya sebelah kanannya, jauh ke kanan adalah low, yaitu nilai wajar terendah sebesar 1013. Paling bawah itu adalah closing price yaitu $272. Dari situ... Eh, kalimat yang di tengah... Itu HV slash P. Artinya high value dibagi harga. Jadi eh, nilai wajar tertinggi dibagi harga itu 671%. Artinya harganya itu masih lebih rendah atau nilai wajarnya sebesar 6 kali daripada closing price yang Rp272. Berikutnya LV dibagi P. Itu adalah low uh, value atau nilai wajar terendah dibagi harga. Itu pun tetap berada di atas uh, nih closing price-nya yaitu kalau kita lihat harganya atau nilai wajarnya ada 1013 sedangkan closing price-nya 272 artinya itu tiga kali lipat nilai wajarnya masih punya upside tiga kali lipat baik sekarang kita kupas ke dalam nah ini Bimantara masih menggunakan laporan Q2 karena ini uh, belum sempat diupdate, eh, tetapi eh, dalam waktu dekat satu dua hari ini Q3 sudah muncul karena secara eh, paperworknya kita sudah buat, tinggal diupload ke dalam sistem atau disinkronize ke dalam sistem. Dan itu ada beberapa eh, kalimat kalimat yang merupakan parameter-parameter keuangan, parameter kunci daripada uh, easy stock di mana timbulnya nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah versi easy stock itu diperoleh dari parameter-parameter yang tertera di uh, display ya, yang Anda sedang lihat ini. Di situ ada government bond yang sudah kita bahas, ada revenue growth average yaitu pertumbuhan rata-rata dari industri Capital expenditure, net income after tax, utang jangka panjang, intrinsic value discount ini kita default 30%, karena uh, rumusan ini adalah rumus yang dibuat oleh uh, Benjamin Graham dan Warren Buffett. Tentu Anda tahu siapa itu Warren Buffett, orang uh, selama 30 tahun terakhir berada di lima besar orang terkaya, mungkin saat ini karena usia sudah lebih dari 80 tahun, performance juga menurun sudah terlempar dari lima besar dan itu dengan intrinsic value discount itu bisa dijelaskan 30% adalah valuasi yang kita buat itu sebetulnya terdiskon 30% nah apabila dalam kenyataannya harga dari suatu saham itu naik melebihi nilai wajar ya, itu sangat dimungkinkan. Karena nilai wajar yang kita hitung di sini e, sudah e, mengandung diskon. Jadi kalau tanpa diskon, kemungkinan harga itu pasti berada di atas. Berada di atas nilai wajar ya. Kemudian ada hutang jangka pendek, jangka panjang, free cash flow, dividen, dan kita tahu ada volume Berikut ada feature selection Itu market caps eh, Harga dikali jumlah saham yang beredar Harga pasarnya ya Ada return equity, debt to equity, profit margin Dan lain sebagainya Nah itu Dapat kita peroleh secara free Untuk seluruh saham Misalnya kita buka salah satu saham lagi MNCN kita lihat ini juga under value karena harganya 1900 evaluasinya maksud saya sedangkan harga closing price nya itu adalah 100, nah coba kalau kita buat kita buka dan ini MNCN nah, di sini ada fitur-fitur lain yaitu video profile video profile ini adalah video Perusahaan MNCN, anda bisa buat kalau anda ingin mengenal profil dari emiten yang sedang anda amati. Oke, okay. kemudian ada historical chart, ada grafik satu minggu, dua minggu, sampai dengan enam bulan, dan anda bisa melihat bedanya. Nah, ini enam bulan. Ada yang satu bulan, oke, okay. ya kita tutup dulu, kita lihat fitur-fitur berikutnya. Ada company profile, sederhana hanya e, mengandung data kapan ditemu, kapan didirikan, dan kapan mereka mulai IPO, sektornya, sektor industri apa mereka bergerak, secara sangat-sangat e, singkat. Kita tutup lagi. Kita masuk ke fitur yang disebut Forecast Simulator. Forecast Simulator ini e, adalah aplikasi berbayar, aplikasi premium, di mana Anda akan ditampilkan. Nah ini seperti ini. Seperti ini. E, ada Revenue Growth itu 2,8 persen. Anda bisa update ini semua angka. Jadi, bagi uh, para pengguna yang ingin memperoleh tools untuk mengkalkulir ulang atau melakukan penghitungan ulang, di mana Anda uh, memiliki uh, persepsi yang berbeda tetapi Anda harus tetap uh, berada di parameter-parameter uh, yang sudah uh, kami tetapkan di dalam Easy stok katakan. Anda tidak setuju pertumbuhan itu akan turun 2%. Oke, okay, 2%. Government bond itu akan naik katakan ke level 69 atau ke level 7. 7% lah. Nah. Dividend. Nah, kita lihat. Kita lihat, tekan udah berubah kan, 2% persen harganya udah 18,87. Ini sudah berbeda dengan angka awal. Oke, kalau kita kita keluar, kita keluar aja. Sorry. Nah, home, oke, MNJN. Ya, itu banyak parameter-parameter yang Anda bisa rubah untuk mensimulasi. Nah, ini kan tadi kan masih 2,8, Angka ke perbondannya 6, 6,9. Dan itu eh, uh, Sorry, maaf uh, ada gangguan sedikit uh, nanti uh, saya lanjutkan lagi saya lanjutkan lagi uh, jadi uh, tadi saya sudah menjelaskan bahwa uh, dengan kondisi uh, revenue growth tadi 2,8% government bond 6,2 uh, kita forecast simulator itu akan berubah tadi sudah kita lakukan ya. Sekarang kita masuk ke uh, saham lain, katakan kita masuk ke saham lain yang di dalam situ adalah SCMA. A. Nah, ini kalau kita lihat harganya sudah terlalu tinggi atau over value. Nah, over value itu kita lihat bahwa closing price-nya 2360 sedangkan nilai wajar tertingginya Rp1.658. Oke, kita lihat. Kita coba bermain simulasi. Bisa-bisa dari uh, para pemirsa itu kurang setuju kok harganya sudah over value Bisa jadi menurut Anda harganya uh, masih under value Oke okay. Sekarang kita uh, revenue growth-nya kita naikkan menjadi 7 Oke okay. Katakan mereka bayar dividen 50 miliar Oke okay. Tadi kan 1635 ya 1635 Utangnya kita kurangi Jadi ini kan 800 miliar menjadi 700 miliar Minus 700 200 Nah, ya, oke. Okay. tadi kan 1635. Kita lihat kalau kita rubah apa yang terjadi. Naik ke 1727 kan. Nah, ini ini menarik sekali bagi Anda-anda anda yang ingin uh, bereksperimen sendiri terhadap uh, saham saham yang menjadi target Anda. Kemudian ada fitur eh, premium lagi yang eh, bisa Anda klik di situ ada best selection. Nah, best selection ini Anda bisa lihat ada pilihan-pilihan untuk mensortir dari over value, Anda bisa milih saham-saham apa yang sudah over value, saham-saham apa yang masih under value saham-saham yang berdasarkan volume daripada uh, ranking daripada volume ranking daripada harga uh, saham yang membayar dividen dan uh, bisa diurut dari yang tertinggi karena terendah atau dari yang terendah menuju yang tertinggi oke katakan saya mau cari under value Undervalue value saya, saya mau ke free cash flow-nya, jangan terlalu kecil aja, negatif jangan terlalu tinggi. Nah, kira-kira segitu, yang Bapak beri revenue growth-nya, saya mau yang tumbuh 2%. Market capital-nya jangan ini, tapi lebih tinggi lah, kira-kira return equity saya saya mau 5 debt equity saya nggak mau negatif min satu aja profit margin saya saya bisa taruh saya mau 4 persen gross margin saya 9 baik kita apply feature nah inilah saham samnya bank mandiri United Tractor, Gudang Garam, Telkom, HM Sampurna, BRI, dan lain sebagainya. Ini best selection. Anda bisa memainkan sendiri aplikasi-aplikasi eh, ini. Eh, saya pikir eh, bisa sangat berguna, artinya aplikasi yang eh, kami sampaikan kepada pemirsa, easy stock ini. Uh, bisa Anda gunakan sebagai uh, alat untuk mengatur risiko atau memanage risiko. Bisa jadi Anda uh, sudah sangat familiar dengan analisa grafik atau analisa teknikal yang orang biasa disebut chartis. Dan untuk itu, eh, Anda bisa melihat easy stock ini sebagai alat ukur apakah harga suatu saham itu masih murah atau sudah mahal. Tentunya, Anda akan bertanya dari mana datangnya perhitungan, sehingga easy stock itu bisa memunculkan nilai wajar dari mana tentunya uh, ini uh, bisa anda praktekkan dengan mendownload aplikasi ini dan anda bisa mengutak-mutik lah dari portfolio yang anda sudah punya atau anda sedang menganalisa pergerakan harga daripada suatu saham dan lain sebagainya. Yang jelas saat ini kondisi saham sedang dalam kondisi merah atau bearish dan bearish itu sudah tentu disebabkan penurunan harga saham-saham yang lain. Di tabel berikut ini, saya akan menampilkan semua emiten-emiten yang bisa digolongkan kepada teknologi stok. Kalau by industri, di bursa efek adalah uh, masuk ke industri uh, trade, masuk ke industri trade, uh, di mana... Uh, semua kami list dan kami e, menampilkan dal, dari tabel yang pertama ini adalah tabel yang e, perbandingan atau price gap antara harga dan nilai wajar tertingginya masih positif kita berkonsentrasi ke kolom yang warna biru di headernya biru delta h yaitu perbandingan eh, harga closing price ini bukan 2020 closing price dengan nilai wajar tertingginya kita menemukan bahwa nilai wajar tertingginya itu dipimpin oleh emiten Tele yang eh, deltanya itu luar biasa 130 kali daripada harganya harga esor 20 tapi nilai wajarnya 10.000 dan tertinggi 15.000. Ini kita lihat data-data secara fundamental. Emiten ini belum mengeluarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang eh, sudah dirilis, itu adalah laporan keuangan yang sudah kadaluarsa, yaitu tahun 2018, bulan Desember. Sudah telat dua tahun lebih, sudah telat dua tahun, artinya nilai wajar ini jelas jauh nilai atau tingkat akurasinya daripada uh, nilai wajar yang sudah terupdate berdasarkan laporan keuangan terakhir. Laporan keuangan yang sudah dirilis sekarang adalah Q3, yaitu per 30 September 2020. Dan ini masih, kalau nggak salah, antara Desember dan September 2018. Jadi ini harus diabaikan. Dan kemudian dari list yang ini, kita menemukan yang hijau ini kan saham yang kita pilih dan batas sampai batas era ini ini yang e, deltanya itu price gapnya hanya mempunyai upside 2% dan mempunyai downside nya 8% karena deltanya dibandingkan dengan harga dibandingkan dengan e, nilai wajar terendahnya itu sebetulnya minus 8% atau 92% dari 100% nah dari berapa list yang di sini saya mencoba meng-highlight satu saham lak Saham lak ini e, harganya masih murah dibandingkan nilai wajarnya. Harganya itu e, mempunyai upside 50% ke atas. Dan selebihnya di list ini ada warna orange. Seperti yang tadi saya sebutkan, warna orange itu artinya saham ini sudah e, undervalued eh sorry, uh, over value, sudah kemahalan nah ini di dalam stok yang kita pilih SCMA itu uh, SCTV sudah memiliki uh, potensi downside-nya itu setengahnya film itu potensi downside-nya itu 70% lebih, MCAS itu 90% tech itu juga 90% lebih jadi harga yang di eh, blok warna orange dan abu-abu ini ini adalah kelompok saham-saham yang sudah sangat kemahalan atau sudah mahal. Oke. Okay. Nah, ini yang kita highlight tadi kenapa saham lak. Kenapa saham lak itu saya highlight? Karena ini pernah terjadi skandal. Pada saat itu waktu IPO harganya sekitar 300-400. Pertama kali IPO tahun 2018. Saya tidak ingat kapan periodenya. Dan itu mengalami kenaikan yang luar biasa, mencapai angka 2000-an. Nah, angka 2000-an ini ini kemudian dia kembali ke harga IPO malah jauh lebih rendah karena sentimen negatif karena ada skandal nah disinilah uh, anda bisa mempelajari bahwa saham-saham uh, tertentu itu kalau sudah over value atau kemahalan itu merupakan jebakan yang uh, dia merupakan jebakan yang akan uh, bisa mencelakakan kita apabila kita uh, tidak siap kita tidak mengetahui uh, Kenapa, atau apa yang mendasari sehingga saham itu turun atau saham itu naik harganya? Dan easy stock ini bisa memberikan gambaran untuk itu. Oke, okay. nah ini saham-saham yang sudah merah ini, saham-saham yang kalau Anda lihat ini negatif, nilainya yang negatif, karena sebetulnya saham-saham ini sudah tidak bisa dianalisa. Dari mana angka ini? Ini kita selanjutnya kita bisa tunjukkan kesimpulan dari kinerja saham-saham teknologi yang kenapa mereka itu bisa memperoleh nilai wajar sampai negatif, kenapa hal itu bisa terjadi, dan ini juga bisa menjawab. Kenapa saham itu tidak harus dibeli? E, padahal saham ini sudah meraih profit atau capital gain dalam waktu 15 sampai 60 hari. E, besarnya capital gain itu e, bisa mencapai lima kali lipat dan berapa emiten itu dengan valuasi negatif. Apa artinya? Nah, ini kita tunjukkan. E, suatu tabel yang berisi kolom laba bersih setelah pajak, belanja modal, akumulasi penyusutan dan cash flow. Jadi cash flow ini adalah hasil daripada parameter-parameter uh, laba bersih, belanja modal dan akumulasi penyusutan. Dari saham yang kita pilih ini yang negatif cash flow adalah Mcash, dan film terlebihnya adalah positif. Oke, okay. berikut kita lihat dari sisi neraca tadi, kita menyoroti dari sisi uh, earning, dari sisi uh, profit and loss, dan kita melihat uh, dari sisi profit and loss. Kita ingin mengetahui berapa networking capital dari ketujuh emiten yang kita pilih. Itu net current asetnya, itu berada di atas utang jangka pendeknya. Artinya networking capital semuanya positif. Apabila kita uh, melihat dari total hutangnya, atau kita ingin mengetahui apakah ini surplus atau defisit, hanya bimantara yang mengalami defisit neraca. Pertanyaannya, kenapa tadi kan kita sudah lihat kenapa Bimantara yang secara potensi upside-nya lebih tinggi padahal dia eh padahal Bimantara itu secara neraca totalnya dia mengalami defisit neraca. Tapi kenapa dia mengalami Ma apa? harga nilai wajarnya justru uh, memiliki upside yang tertinggi atau downside atau uh, uh, harga masih sangat sangat under value? Kenapa itu? Nah kita bisa bisa uh, gambarkan, kita bisa tunjukkan ke dalam suatu uh, grafik seperti ini. Nah Anda bisa lihat di sini performa atau kinerja Bimantara dari tahun ke tahun relatif stabil. Ini perusahaan tidak atau sangat jarang mengalami guncangan. Baru terakhir ini kabarnya Bimantara terlibat dari urusan hukum. Nah, tetapi secara kinerja keuangan yang mereka tidak berubah. Urusan hukum itu bisa aja terjadi untuk siapapun dan bisa aja tidak mempengaruhi. Kalau tuntutannya itu, katakan hanya satu miliar dan sudah di-blow up ke media massa, sedangkan perusahaan itu bisa menghasilkan laba satu triliun. Artinya, angka satu miliar itu nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita lihat perkembangan historisnya, yang hijau ini adalah harga, yang biru nilai tertinggi, yang merah nilai terendah, nilai wajar yang maksud saya. Pada periode dari tahun 2010 sampai 2020 itu terlihat harga saham Bimantara itu berada di posisi under value itu sangat jarang rata-rata harga mereka itu uh, berada in between antara harga terendah dan tertinggi. Dan kalau lihat gerakan grafik dari stories ya, mereka bergerak mengikuti nilai wajarnya. Lihat, ini mengikuti nilai wajarnya. Artinya, apa yang dikeluarkan easy stock atas nilai wajar yang berubah setiap saat, berubah itu akan terlihat signifikan setelah suatu laporan keuangan itu uh, dirilis. Satu tahun itu ada empat kali laporan keuangan yang dirilis. Kuartal 1 sampai Maret, kuartal 2 pertengahan tahun atau semester, kuartal 3 sampai akhir September, dan laporan tahunan. Nah, dari uh, rilis dari laporan keuangan tersebut akan bisa uh, dipelajari, akan bisa... Uh, atau tercermin dari nilai wajar yang sudah diolah melalui satu formulasi. Sehingga uh, timbul angka nilai wajar. Nilai wajar itu juga bergerak setiap hari. Nilai wajar itu kan seperti saya jelaskan di awal, komponen yang berubah setiap hari adalah government bond yield. Itu setiap hari berubah karena dia ditendarkan oleh Bank Indonesia setiap hari. Kemudian kita melihat eh, emiten era itu, harga juga bergerak fluktuatif, mengikuti juga nilai wajar yang biru itu tertinggi, yang merah itu terendah, dan lain sebagainya. Oke, kalau film MKC itu tidak banyak data yang kita bisa sajikan secara historis karena mereka kalau nggak salah baru... IPO itu sekitar dua tahun terakhir. Oke, sekarang kita lihat MNCN, MNCN juga seperti itu bahwa pergerakannya itu adalah e, mereka bergerak naik, terus turun. Ini mengikuti, lihat harga yang hijau itu itu mengikuti e, nilai tertinggi dan nilai terendah dan ini bergerak terus. Bergerak terus. Nah. Di situ kita bisa melihat bahwa eh apa yang disajikan isi stock dalam konteks nilai wajar ya, itu bisa dihandalkan. Karena secara historis dan tahun 2010 sampai saat ini mereka pergerakannya itu relatif mengikuti pola atau harga mengikuti pola dari nilai wajar, bukan nilai wajar mengikuti pola harga, bukan karena nilai wajar itu murni berdasarkan data-data kinerja keuangan, kinerja eksternal, daripada pergerakan dari suku bunga yang di, di, diwujudkan dalam bentuk yield dari government bond, sedangkan harga itu adalah emosional pasar atau bergerak atas dasar supply and demand. Nah, ini. Kemudian SCMA, SCMA mungkin agak ekstrim ini nilai wajarnya. Tapi harganya bergerak tidak terlalu ekstrim seperti nilai wajar Nah, apa yang terjadi e, umumnya bisa tercermin harga itu naik atau turun itu tercermin dari berita yang timbul berita yang timbul eh, terkait pada emiten tersebut seperti dalam konteks ini Bimantara. Bimantara itu eh, ini di samping dia melakukan apa? right issue. Umumnya corporate action right issue itu akan menurunkan atau berdampak negatif terhadap harga karena jumlah saham yang beredar jadi semakin banyak. Dan ini, kalau nggak salah, ada uh, legal issue di Bimantara. Dia digugat pilot, sehingga harganya itu ngedrop sekali. Kalau kita lihat tadi, uh, harganya, nah, ini kan turun terus, terus nah, terus, sedangkan kinerja itu sebetulnya naik. Nah. MNCN juga ada. Uh, berita-berita positif karena uh, empat uh, atau TV-nya mencapai ranking tertinggi uh, di dalam uh, jumlah penonton uh, dibandingkan dengan para pesaingnya era juga memiliki semua akan memiliki uh, uh, news yang akan terkait kepada performa pergerakan dari harga saham tech saham tech ini e, cukup kontroversial tadi anda lihat kenaikan rata-rata pertumbuhan apresiasi harga itu sampai lima kali lipat sampai lima kali lipat di mana termasuk yang paling tinggi dari, 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 uh, pada ketujuh uh, saham yang kita pilih padahal secara fundamental saham ini sudah terlalu mahal anda bisa lihat di tabel sebelumnya uh, harga saham ini sudah sangat over value. Sehingga dibanding nilai wajar ya price gap-nya itu uh, hanya 2 atau 90% dia akan mengalami uh, dia punya potensi downside. Gitu. Dan itu uh, sangat bertolak belakang dengan harganya. Anda lihat harganya di situ. Tech itu naik sangat luar biasa. Coba kalau lihat hariannya. Nah, naik terus. Di situ Anda lihat jumlah saham Indo Sharing Teknomedia turun sekitar 50% hanya dalam tempo satu bulan. Nah ini apa? Bahwa ini dicurigai ada suatu permainan di sini. Kenapa saham itu bisa turun? Tapi posisi Desember yang tadinya 1.1 triliun uh, berkode 1 miliar apa? miliar menjadi 581 juta lembar. Harganya turun 50%. Apa ini? Apakah mereka itu melakukan uh, penjualan secara private atau apa hal lain? Nah, ini uh, menimbulkan kecurigaan, tapi harga tetap naik. Berarti, ini ada pihak-pihak uh, invisible hand yang uh, bergerak sehingga harga saham itu bisa naik luar biasa. Baik, oke, kita lihat kondisi pasar modal secara umum di dunia, dimanapun pasar modal berada. 10 itu adalah investor murni, atau yang bisa disebut itu adalah bandar. 90% adalah spekulan. Nah ini, eh, uh, pemain di pasar modal itu umumnya menggunakan tiga jenis analisa, satu fundamental, technical, dan dua gabungan dari. Fundamental dan teknikal. Kalau rumus dan news ini jelas bukan analisa, ini adalah ilmu kira-kira. Nah, fundamental ini eh, dibagi lagi yang umum yang menghitung dengan model formulasi stock valuation ini yang kita anut di z stock dan fundamental yang abstrak atau kualitatif. Technical juga terbagi yang profesional dan amatir. Dan gabungan ini yang bisa kami sarankan, bahwa uh, yang gabungan ini bisa uh, digunakan untuk risk management daripada uh, para investor. Baik uh, para pemirsa, karena waktunya sudah habis, nanti kita bisa lanjutkan. Untuk saat ini, kami sudahkan atas nama Isisop, kami mengucapkan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat siang.